kembali lagi dengan Kesu Keitu. Hari ini kakakku dapat tugas daring pramuka. Yuk kita lihat videonya yuk. Doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Amin. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima khazaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Ketika makan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi fi awali wa akhiri. Doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil azim. Naik kendaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahhir lana hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamun qalibun. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cerita Nabi Muhammad. Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, tepatnya pada hari Senin. Ayah beliau yang bernama Abdullah meninggal dunia pada saat beliau masih di dalam kandungan ibunya. Nabi Muhammad dilahirkan oleh ibunya yang bernama Siti Aminah. Dengan tradisi Arab, Nabi Muhammad disusui oleh Halimatu Sa'diyah. Saat umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia sehingga diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib selama 2 tahun. Saat beliau umur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Sehingga beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Selama tinggal bersama pamannya, beliau belajar berdagang. Beliau menjadi pedagang yang sukses karena kejujurannya. Nabi Muhammad SAW menikah dengan wanita yang bernama Siti Khadijah. Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul pada saat umur 40 tahun. Mukjizat paling besar Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat usia 63 tahun. Sekian tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Praktek salat 5 waktu. Sami Allah liman hamida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kan teman-teman lihat videonya Kak Isyo. Oke. Sampai sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe.